dibuat. Tak ada perubahan, tak ada polisi baru, tak ada dasar baru, semua menyambung saja yang dibuat oleh kerajaan bahasa. Minta laluan Lenggong. Yan. Lenggong minta laluan. Lenggong minta laluan. Ah, sila mendang. Terima kasih Tuan Tuan, terima kasih. Alah, takkan tak berani. Bagilah. Bagilah baca jawab. Saya bagi salam, no problem. Saya bukan takut. Salam yang takut. Bangun, no problem. Saya nak dapat penjelasan daripada Lenggong. Zaman siapakah perjanjian konsesi tol ini dibuat? Zaman siapa? Perdana Menteri mana? Dan siapa yang mula memberi idea untuk kutipan tol? Sila. Sebab itu saya sebut tadi. Kalau sebut 60 tahun tu zaman, daripada zaman Tukuk Rahman. Tak ada. Yang menimbulkan masalah kepada negara inilah zaman Perdana Menteri keempat. Salam. Zaman Langkawi. Itu nama masalah. Menteri rakyat hari ini mengandung masalah Langkawi. Okey, saya bagi. Jangan tanya lagi. Nanti boleh jawab. Okay. Saya mengucapkan terima kasih kerana mengaku ya bahawa selama ini yang orang yang duduk dalam UMNO ni pekak dan bisu. Ini kenapa minta maaf Datuk Speaker. Ya. Apa bodohlah menteri ni. Oleh Perdana Menteri dia main ikut je. Lalu bila ada sistem tol, kenapa tak bangkang dulu? Ya, kita bangkang Datuk daripada ini, dulu. Kenapa menteri zaman apa ini jadi? Zaman lah dia jawab. Zaman lah dia jawab. Menteri. Speaker ni. Menteri bodoh ni. Okey, duduk. 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 Dah, dah, dah. Dah, dah, duduk. Tanya soalan. Saya... Ya. 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 Ya, berhormat. Salam. Salam, salam. Agak di luar amalan. Menteri tak boleh berbahas. Menteri menjawab. Ya, silakan. Tak apa. Ini menteri low class. Menteri low class. Menteri suruh balas. Menteri low.